Kita bazir masa banyak sangat tuan-tuan. Saya sebut dalam bab bazir masa ni, bab masa ni dalam buku khas, masa peliharalah. Kisah Fakhruddin, Fakhrurrazi. Waktu yang paling aku rasa duka cita ialah waktu aku makan. Kerana aku bazir masa makan. Disebut kisah macam mana seorang ulama bila nak makan hanya cicah air. Roti tu terus telang. Dia kata di antara kunyah tu aku boleh baca hampir 50 ayat. Rugi masa aku. Dia tak akan bazir masa. Yang menulis pula, kalau saya sebut kisah, ada ulama muda menulis 1,000 jilid. Yang kaki membaca pula Ibnul Jauzi. Dia baca buku, dia masuk perpustakaan, dia kata dia baca tak kurang daripada 20,000 jodoh.